Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Efeknya jangan banyak-banyak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Masjid Baitul Muqarrabin. Saya dari Jakarta, tapi terus terang saya ini ibunya asli dari Bongas. Bongas Kertamulya. Kertamulya itu bengen mah arane Bongas Jamban. Weruh ya Bongas Jamban ya Bu ya. Bongas Jamban. Ibu saya asli dari Bongas Jamban. Bapaknya kita wong adoh, tulang kacang. Weruh tulang kacang ya Bu ya. Bengen mah tulang kacang, sekian arane Arjasari. Jadi ngomongnya Jawaan bae ya Bu ya. Rasulullah Muhammad adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk menjadikan pengajaran untuk kita. Setiap tindak tanduk langkah Kanjeng Nabi itu yang mendidik langsung Allah. Maka Rasulullah Muhammad itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi bukti bahwa kebenaran agama Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurangi lagi. Efeknya kurangi lagi. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya sudah. Apa jare Gusti Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jare Gusti Allah pada beraga kabeh wong Cibedang kanem. Pada senenga kabeh wong Cibedang kanem. Kenapa kudu bahagia, kudu berag, kudu seneng? Karena Allah telah melahirkan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun Kanjeng Nabi beli dilahirakan ning alam dunia, maka Al-Quran tidak akan turun. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke alam bumi ini, maka akhlak manusia pun rusak. Tidak akan diciptakan bumi dan langit selain karena dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Rasulullah Muhammad itu dirindukan oleh seluruh para nabi. Dudu wong Cipedang kanem, dudu wong Bongas bae sing seneng rayakna mengharapkan lahire Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah Muhammad itu diberikan mukjizat terbesar oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Lamun mukjizatnya nabi-nabi terdahulu sudah tidak ada. Kita kenal anak arane Nabi Musa. Nabi Musa saya pernah datang ke kuburannya di wilayah Tel Aviv, Hebron, Tel Aviv di wilayah Jericho, wilayah Palestina. Urubli Bu Palestina, Bu. Wanguk ngalor. Wanguk ngalor terus ngalor kuarane Palestina. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, mukjizatnya wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin.
Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya, tongkatnya Nabi Musa ini kalau dipukulkan di atas batu maka memancar 12 mata air. Kalau dipukulkan di pinggir lautan maka lautan terbelah menjadi jalan. Tapi mukjizat para nabi terdahulu wis langka. Karena tidak diberikan untuk seluruh manusia, hanya pada kaum saat itu. Ada lagi kita kenal namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa duwe embok arane Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Maryam ibunya Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam duwe bapak arane Imran. Menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Arane surah Ali Imran. Imran duwe rabi arane arane bakal beli buruh aja ngelangel jawaban bae rabine Imran arane Bu Imran. Rabine Imran arane Bu Imran. Karena lamun rabine RT pasti dibeluke Bu. Rabine kuwu Bu. Rabine tukang urut Bu. Imran punya istri namanya Hana. Hana dengan Imran berdoa, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Imran doa punya anak Maryam, Maryam punya anak Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa itu mukjizatnya, mukjizat itu mukjizat kubu dari kata ajazun, untuk melemahkan musuh. Untuk melemahkan musuh namanya mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyal mauta biidnillah. Nabi Isa itu mukjizatnya mampu merasakan orang yang punya penyakit buta sejak lahir. Karena wong lahir matane picek, maaf, matane buta, maka bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Orang yang sakit sopak, sakit kulit yang parah, itu disembuhkan. Bahkan wa uhyal mauta biidnillah, Nabi Isa ini mampu nguripaken wong sing mati. Wong mati ditekani kuburan ini Nabi Isa, diketuk tongkatnya Nabi Isa, kumi ya ahlal kubur biidnillah. Tangi wong kubur atas izin Allah, jenggelek metu sing kuburan, tangi maning. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi mukjizat Nabi Musa langka sampai sekian. Mukjizatnya Nabi Isa pun tidak ada sampai saat ini. Tapi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an masih ana beli sampai kian ning Cipedang kanem. Ana ta beli? Bisa diwaca beli Qur'ane? Bu. Bu. Luwi sering maca Qur'an apa maca WA? WA pasti. Urusan tadi urusan rata-rata mung konon. Bakal beli WA ya TikTok kan wong jaman kian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktunya beli suai-suai ya. Paling 10 menit baiklah insyaallah. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad lahir itu diidamkan dan diidolakan oleh seluruh nabi. Bukan hanya kita wong Indonesia, seluruh nabi di dunia. Bayangkan hadirin, nabi itu jumlahnya 124 ribu nabi. Ada 313 rasul. Semua mengidolakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa ngomong kepada kaumnya, namanya kaum Hawariyin. Hei kaum Hawariyin, yen besok di akhir zaman bakal lahir seorang nabi yang punya sifat, julukannya sudah ada dijelaskan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Bu, bu, hebatnya Kanjeng Nabi. Manusianya durung lahir, tapi sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Hebat tabeli, hebat tabeli. Manusianya belum lahir.
tapi sifatnya, ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Alladzi yajidunahum fit Taurati wal Injil. Sifat-sifat Nabi akhir zaman, ciri-cirinya itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Salah satunya adalah alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi. Yaitu cirinya Nabi akhir zaman, yaitu seorang nabi yang dilahirkan tidak punya ayah. Lahirnya beli dua bapak. Mengko hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi akhir zaman nanti akan hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir oleh kaumnya sendiri. Masya Allah. Diusir oleh kaumnya sendiri, Nabi akhir zaman akan hijrah, berpindah dari Mekah menuju Yasrib yang kita kenal dengan Madinah. Lahirnya hari Senin, wafatnya pun hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki judulnya arane Muludan ya Bu ya. Punten Pak Guru, Pak Kiai, saya dipesan oleh abah saya Wahab ka pangaji mengaji bae wis. Aja madani wong, aja ngina wong, aja ngece wong, jangan bicara politik. Boleh nanti Februari 2024 kita ada tahun politik, tapi sebagai ulama harus menjadi penengah, betul? Tidak boleh memihak sana sini. Ulama harus menjadi ulama yang al-wasatiyah, ulama yang pertengahan, yang menjadi pengayom, ngademaken atine masyarakat. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Tolong kopi, gawamen kopi. Pak tutup buat anjingan lembing. Insya Allah kula ceramah ini kena tekan jam telu. Kuat beli tekan jam telu, Bu? Kuat, wong edan. Ceramah apa tekan jam telu? Wonge durung lahir, tapi Taurat menyebutkan. Wonge durung lahir, tapi Injil menyebutkan. Dan di dalam suhuf-suhuf para nabi, nanti akan datang seorang nabi yang membawa rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang untuk seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Dirindukan oleh seluruh nabi, bahkan alam ini merindukan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk bengikin sing kumpul, gelem patungan, gelem dodok ning arepan masjid senajana peteng-petengan karena wedi nang lembing. Sebagai bentuk mahabbah cinta kita ning Kanjeng Nabi, moga-moga kita kabeh diaku dari umat Kanjeng Nabi. Amin. Lamun diaku dari umat Kanjeng Nabi, wis pasti kita duwe jaminan dadi ahli surga. Insyaallah. Nabi merindukan kelahiran Rasulullah Muhammad. Semua nabi menceritakan, termasuk Nabi Yakub kandaning anak-anaknya, bahwa nanti aku sudah mendengar dari kitab-kitab terdahulu bahwa nanti akan datang seorang nabi yang punya sifat Ahmad. Ahmad itu manusia yang paling dipuji. Bukan hanya dipuji oleh manusia, bahkan Allah memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi merindukan, termasuk salah satunya yang akan kita bahas, yaitu kerinduan seorang nabi yang namanya kita sebut ketika kita salat, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim ikibu salah satu nabi yang merindukan bahwa nanti nabi akhir zaman ini dilahirkan dari keturunanku. Nabi Ibrahim disebut dengan abal anbiya, bapak moyange para nabi. Lamun ana wong ngaku nabi, nasabnya tidak bersambung sampai Nabi Ibrahim, maka diragukan kenabiannya. Semua nabi di dunia ini nasabnya bersambung dari Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Nuh priwen ya, Nabi Nuh kan ketika zaman Nabi Nuh terhapus banjir bandang, tidak ada manusia yang hidup di alam ini kecuali manusia yang hidup di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dua anak papan, yang pertama namanya Kanaan kafir, yang kedua namanya Ham, hidup di Sudan, yang ketiga namanya Syam, hidup di Palestina, yang ketiga namanya Yafit,
dari Yafid dua turunan sampai Mang Cina sampai ke Indonesia ki sampean turunan Yafid. Syam dengan Yafid keturunannya berbeda. Hari keturunan Syam sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Palestina. Maka wong Palestina karo wong Cipedang tipis sedulur parek alhamdulillah. Baka wong Palestina bu lagi kulaning Palestina Masya Allah sing lanange ganteng-ganteng sing wadone ayu-ayu. Sampai sedulur parek. Wong Palestina bu bedane tipis karo sampean. Ari wong Palestina macungure mancung lambene tipis barang wong Cipedang kanem lambe mancung. Cungure sing cungure tipis aja ditutupi. Alhamdulillah. Karena wong kapa cungure pesek iku biasane umure dawa. Amin. Kenapa umur dawa? Karena bakal ambekan ngirit, Bu. Para boros kayak si mancung. Dari Syam punya anak sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim anak keturunannya menyebar sampai ke seluruh dunia. Iku kabeh dadi nabi, maka disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Bu. Bu. Siapa sih Nabi Ibrahim? Sampai doanya dikabulkan oleh Allah punya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nasabnya bersambung sampai Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Ghalib bin Kinana bin Nizar bin Ilyas bin Fihar bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Maka umat Kanjeng Nabi Muhammad pada maca salawat Ibrahimiyah. Apa sampean salat kaya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena Rasulullah Muhammad paham yang mendoakan dirinya sampai dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah itu berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alikoning disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Bapak moyangnya para nabi. Nabi Ibrahim iki bu, seorang nabi yang disebutkan dua julukan namanya Khalilullah. Khalilullah itu seorang nabi yang cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya kepada Allah Nabi Ibrahim tidak mampu dikalahkan dengan cinta kepada anaknya. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada harta bendanya tidak mampu mengalahkan cintanya maring Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi Ibrahim lamun dipai nomor siji sampai sewu, maka cintai mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Cintanya sudah mendarah daging, Bu. Bu, nanti sampean mah peteng mangap gak beli kanjengan lembing tenang bae. Bu, sampean beli cinta-cinta beli sampean ning Gusti Allah. Jawab sing kompak, sampean cinta beli ning Gusti Allah. Ning duit. Motor bagus. Anak bagus. Mobil bagus. Bahkan banyak anak-anak sekarang yang membuat orang tuanya lupa cinta terhadap anak sehingga wong tua kalen maring Allah. Banyak orang yang gara-gara hartanya dia lupa kepada Allah. Betul? Contoh bae mengkenen, sampean lagi ngitung duit 200 juta, ngalami ngitung duit 200 juta. Insyaallah balik tas pengajian sampean ngitung duit 200. Alhamdulillah. Ya, mau 200 apa mah. Pokoknya 200. Sampean lagi ngitung duit 200 juta, suara azan ning masjid berkumandang hayya 'alas shalah. Embok sing lagi ngitung duit 200 juta suara azan, azan itu panggilan Allah. Jawab sing jujur, terus ngitung duit apa sembahyang dikit? Jawab sing kompak, terus ngitung duit apa sembahyang dikit? Sembahyange? Bener makanan bener ya? Ya jujur, sarannya jujur. Berarti wong bohongas.
Tapi sampai lagi ngitung duit 1 juta, punten maaf utangnya mules kebulet ngising. Jawab sih jujur. Terus ngitung duit ngising dikit. Ngising dikit kan bangor. Karena perkara ngising itu perkara paling terhormat, masya Allah. Aja maning lagi ngadep paku, lagi ngadep walebe, lagi kelonan karo laki ini. Utangnya mulus kebelet ngising, das lakinya dipelangkai baik. Mendi jebok anu je ngising. Makanya perkara ngising terhormat. Makanya bocah pun maaf sing arene tai, lamun niba ning dalan terhormat, lakasi wani ngedep. Minggir kabeh, awas jana bocah pun. Lamun terpaksa ngedek dingklang sebelah langsung. Makanya lamun ana wong gila hormat persis. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah itu takholi. Takholi bermakna cintanya mendarah daging. Cintanya di dalam hatinya, tidak hanya di dalam hati, di setiap relung-relung tulang tulangnya. Di setiap darahnya, di setiap jiwanya, itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Lamun jare wong jaman kin, kalau cintanya sudah mendarah daging, pasti kalimatnya mengkenen. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan. Apa lebih bakal nembang maheran kita sama Pak Uwo. Cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mengalahkan cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Maka ketika Allah perintah, wahai Ibrahim, sembelih putramu Ismail, dilakoni. Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu di sana. Nih, Bu, Bu, masih semangat masih? Sampai Jambira, sampai Jambira. Tadi saya naik jam 10, insyaallah jam 23.30 kita sudah harus turun. Ay, Kristen, gak ada temen jam-jamnya kita. Ada tanda-tanda kebesaran yang Allah taruh di samping Ka'bah, yaitu bekas telapak sikil kanjeng Nabi Ibrahim. Terus ngalami mana durung? Mudah-mudahan bengikin sing kumpul tak dongakaken. Bismillah ya Rabb, balignal Mekkah wal Madinah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan sing kumpul bengikin sing kumpul ki. Sing kumpul sing beli kumpul mau bareng teman. Mudah-mudahan dimudahkan berangkat haji, minimal bisa mangkat umroh. Amin. Bapak pengen gelis mangkat umroh, ibu sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat surat Waqiah diwaca. Masih durung mangkat surat Sawah. Surat Sawah. Ana wong jamban, Bu. Cuma dagangan gedang bae bisa mangkat haji. Alhamdulillah. Mangkat gedang, sawiwit dagangan gedang, sawiwitane sekarang-karang iku. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa sing manjing Mekah Madinah, maka aman. Jadi aja gelem sampean di bebodo, aja mangkat haji dingin yang durung bener nih kene-kene. Bohong itu. Karena nanti di Mekah dibalas nih Gusti Allah. Allah bukan Tuhan pembalas. Allah bukan Tuhan pendendam. Bagian sampean di sini tukang gawe dosa, mangkat haji niatnya bertobat minta kepada Allah, sampean mangkat mana dianggap tamune Allah Subhanahu. Ana beli tamu diusir ku ana beli. Ana beli tamu di gebugi ku ana beli. Tidak ada. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa sing mangkat manjing ning tanah haram,
maka aman. Aman dari dosanya, diampura sampai sembahyang ning kana sujud satu kali salat, perbandingannya dengan salat ning cipedang perbandingannya 500.000 kali. Sembahyang sepisan pada baik karo ning kana sembahyang 500.000 kali. Mangkane balik sing Mekah Madinah sampean bersih tanpa dosa. Alhamdulillah. Ada makam Nabi Ibrahim, makamku tapakan, Bu. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, Ka'bahnya sudah beres, lalu Kanjeng Nabi Muhammad munggah bukit Deleng sebagai arsitek Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim anjlok. Jlok, nganjloke siki loro. Bluk. Nah, bekas anjloke Nabi Ibrahim ini disebut dengan makam Ibrahim. Wa takhidu mim maqami Ibrahim musalla. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sholat tidak boleh di depan makam Ibrahim. Sekarang sudah boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, ngaku demen maring Allah, tidak ada manusia yang mengaku cinta kalau dia tidak diuji. Betul. Kalau kita ngaku cinta, maka cinta kita diuji dulu. Cintanya benar apa beli. Kan makanan ya, Bu ya. Maka cinta Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Anaknya kongkong disembelih, anak kalau rabinya ditinggalkan sejak jabang bayi, ditinggalkan di inda baitikal muharram. Bu, tirakate Nabi Ibrahim dengan keluarganya sehingga dipilih oleh Allah menjadi keluarga pilihan, iki sing tirakati Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Hajar, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihis salam. Singkat saja sejarah singkat. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim mangkat dari Palestina dengan istrinya namanya siapa mau? Rabine Nabi Ibrahim arane? Rabine Imron arane Bu Imron. Rabine Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Nabi Ibrahim rabine telu. Pertama namanya Siti Sarah, dikubur di Palestina. Siti Sarah di Palestina. Karo anake Nabi Ibrahim dari Sarah namanya Nabi Ishak. Itu pun dikubur di Palestina. Nabi Ishak dikubur jejer karo rabine Nabi Ishak. Siapa aran rabine Nabi Ishak? La ilaha illallah. Rabine Nabi Ishak arane Bu Ishak kon be angel ya. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak nabi sing ganteng siapa arane? Nabi Yusuf. Yusuf duwe cicit ayu wadon arane Siti Rahmah. Wong ayu. Sampai rambutnya itu bisa dijual. Siti Rahmah menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub alaihissalam, keturunannya jadi nabi kabeh. Istri yang kedua namanya Hajar. Hajar ini asli dari Mesir. Nabi Ibrahim aslinya dari Irak, disebut dengan Babilonia. Ketemu sama Siti Hajar dinikah. Dua anak bayi dapat perintah dari Allah. Masya Allah. Ini penting, ini penting. Ini jarang dikisahkan nih. Dua anak bayi oleh perintah saking Allah. Apa perintahnya Ibrahim? Apakah betul cintamu kepadaku atau kau cinta kepada istrimu? Ajak anak dan istrimu. Gola tanah-tanah yang tandus kering kerontang. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Mangkat mana? Nabi Ibrahim mangkat dengan putranya Ismail dan dengan istrinya Hajar. Bari mangkat melaku Nabi Ibrahim donga awan bengi. Apa dongane? Rabbi habli minas salihin. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh ya Rabb. Amin. Nabi Ibrahim dongane kun, Bu. Awan donga bengi donga jaluke blin jaluk duit akeh. Blin jaluk umah gedong umah mewah sing dijaluk ni Nabi Ibrahim. Mung pengen duwe anak soleh ya Allah, paring anak-anak keturunan kula sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kula sampean kabeh ketularan dari soleh. Amin.
Terus Nabi Ibrahim sampai di sebuah tempat yang tandus kering kerontang. Nabi Ibrahim menemukan sebuah gundukan batu. Bu, bu, jadi lamun ana wong takon ustad ning jero Ka'bah iku isine apa? Isine watu. Jadi kalau kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, bukan kita nyembah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah itu litihadil ummah, untuk menyatukan arah kita umat Islam menghadap ke arah kiblat, kiblatnya Ka'bah. Ka'bahnya ning kene, ning kulon, taning wetan. Ning kulon, hadapkan saja ke kulon, tidak harus tepat. Karena orang yang mempersoalkan urusan kiblat itu jare Gusti Allah, saya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kulillahil masyriq wal maghrib. Hanya orang sing laka pegaweane sing ngurusi kiblatnya geser je mana, geser mene. Wong laka pegawean. Kita bukan nyembah Ka'bah. Kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Wong sembayang ning dhuwur mobil oli tabeli. Oli tabeli. Bayang sampean lagi mangkat umroh ning dhuwur pesawat sembayang oli tabeli. Bebas, semua milik Allah. Hadapkan wajah kita ke arah Ka'bah, itu pun kalau Ka'bahnya weruh lebandi, beli weruh, bebas. Timur, barat, utara, selatan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim menemukan batu warnane abang. Ini sejarah Rasulullah nih. Perjuangan wong tuane, makanya. Maka kita sing beli eling ning perjuangan wong tua, anak keterlaluan. Kita ini bisa menjadi orang mulia, dadi wong sugi, dadi wong hebat, yang berjuang pasti wong tuane. Betul. Orang tua kita tidak boleh kita lupakan. Kanjeng Nabi Muhammad ditirakati ning wong tuane. Sampean bakal pengen duwe anak soleh, anake dadi wong hebat, sampean bok apa bengi tangi. Sampean bakal bengi tangi beli, Bu. Ngapain? Nguyuh. Bakal beli nguyuh yang gerayangi dompet laki nih. Weruan tadi ya, weru rabine kita ge mekonon pada bae. Wong tuane ni rakati. Saya bisa begini, saya yakin orang tua saya dulu ahli puasa. Embok kula sampai sekian wong bongas jamban puasa bae. Awan puasa, bengi tahlil, bengi wirid, bengi netangi, tahajud, hajat, tasbih, tidak pernah putus. Nirakati nganggo anak-anake. Makanya zaman bengen, kiai-kiai zaman bengen, dongane mandi, dongane hebat. Kenapa? Ahli puasa, ahli tirakat, sampai kita kenal Islam di Indonesia. Perjuangan wong-wong tua kita, para ulama, para wali-wali Allah. Betul. Tanpa perjuangan mereka, kita enggak bisa. Kita bakal tambah bengi, tambah nafsu ceramah, Bu. Durung mangan soalnya, Bu. Teka-teka langsung soal ceramah. Makanya dulu ulama-ulama, kiai kiai wong dermayu, jare abah kula almarhum Kiai Dan Sugih Adnan Wahab. Dermayu iku genai wong sakti. Priwe sih, Pak? Karena kiai ini ku ahli wirid, ahli tirakat, bakal awan puasa. Maka kiai zaman bengen mah gering-gering. Barang kiai zaman kian. Blending-blendingnya paingana dongane beli mandi. Yang kula dipai jampi ning bapak kula Wahab, lamun ana wong lanang duwe rabi rewel, ana beli wong wadon kene sing rewel, ana beli. Lamun ana wong lanang duwe rabi rewel, jadi jampine je supaya rabine aja rewel. Priwen pa jampine ki? Jampine kiai jaman bengen. Jampine kiai jaman bengen. Priwen jampine, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, sampean patak pa ijazah ya, lamun rabine rewel, sampean maca donga. Priwen dongane? Bismillahirrahmanirrahim. Rabine lagi turu, sampean jampine banyu semene lah cukup. Sampai wajak nadonga bismillahirrahmanirrahim, cingcalingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Tak ijazai. Cingcalingkem buntute mangap cangkeme mingkem, kem mingkem 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 mak rabine kita singarane kartem. Ana beli aran kartem, ana beli. Oh ana. Sorry Bu Kartem. Duduk kartem kene. Singarane kartem. Kem mingkem mingkem berkah la ilaha. Sampean ke kumu, rabine lagi turu, semburakan nilai dia. Buah! Insya Allah tangi turu, jaluk pegat, Pak.
Ya lamun mandi pantas ndak puasa baik. Yang kulaki dua amalan, lamun munggah panggung je macana mangkanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku Nabi Yusuf rupaku rupa Ali badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebah, sahun nama cintaku hunta Allah cintaku diguncang. Ya roh Nabi patang puluh anut ing kudratullah teka welas teka asih jamaah wonci pedang kira-kira eman kabe maring kita. Amin. Iku diimposaken. Ana jampine yang kiai ceramah lang ajampine masa payua. Tirakat beli wirid beli ya beli payu-payu. Priben pengon manjing TV nasional, kita bakal bengi beli turu, Bu. Dolanan WA. Malam di tengah keheningan malam banget jadi wong sukses tangi supermarketnya Allah buka sok sampean jaluk apa bae minta kepada Allah baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal pasti dikabulin Gusti Allah. Amin. Gusti Allah bukannya bengi kapa bengi tangi jam siji jam loro sampean banyu wudu tangi aja turu mani tangi ambil air wudu sholat dua rakaat minta kepada Allah. Di saat kita mengangkat tangan, jare Kanjeng Nabi, Gusti Allah tersenyum sambil berkata, "Inna rabbakum hayyun karim, istahyu." Ya Allah, kalau ada hamba-Nya Allah bangun di tengah keheningan malam, terus sembahyang rong rakaat, jaluk maring Allah, ngangkat tangan, Allah berfirman, "Apa jare Gusti Allah, kita iki sugih. Saya ini yang menciptakan kamu, memberikan rizki kepada kamu. Dan saya ini adalah zat yang maha pemalu." Apa maha pemalu? Gusti Allah ku isinan bu. Gusti Allah tuh maha malu. Apa yang dimaksud dengan maha pemalu? Jare Kanjeng Nabi Allah itu malu. Lamun ana wong cipedang kanem, ana wong bongas, mengitangi, sujud maring Allah, terus ngangkat tangan, Allah berfirman, "Aku malu jika doa-doa mereka tidak aku kabulkan." Amin. So. Ya mader bapak kula wong tulang kacang, duwe apa? Anaknya randa sepocong. Duwe pesantren di Jakarta 10 ribu meter. Tanahnya dulu beli tahun 88, regane masih 5 sewu, sekian 50 juta semeter. Ratusan miliar, duit apa? Duit Gusti Allah. Mader mbok randa sepocong, mekaya apa? Uma geblesa ka bodol, masih anu main tulang kacang. Laka keramik-keramik kacang, sampai sekian. Jampira sih. Jam telu bu, ya bis. Ya wong wadon maka apa wong lanang wis munggah ku terus bae. Loli mudun. Ibu bapak para kiai. Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan gundukan batu. Iki tirakate wong tua. Begitu menemukan gundukan batu, efeknya udah jadi berubah ya mas ya. Sudah bagus ini sudah bagus. Nabi Ibrahim malam bengine turu ning kono. Bengi masih adem. Nancepaken tongkat jleb ning kono. Bengine turu Nabi Ibrahim. Begitu tertidur Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Apa perintah? Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu di sini. Masya Allah. Ning tengah padang pasir tandus kering laka banyu laka wiwitan laka batur laka sedulur disebutkan di dalam Al-Qur'an biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim tinggalkan anakmu di sana di samping sebuah batu yang disebut dengan baitikal muharram. Nabi Ibrahim tidak berani menentang kepada Allah balik maning karena cinta maring Allah tidak mampu dihalangi dengan cinta kepada siapapun. Eling-eling ya, cintai Nabiullah Ibrahim bungkang go Allah. Suki kiye, Nabi Ibrahim ngomong ning rabine, esuk-esuk. Nok, Hajar. Bu, bu. Nabi Ibrahim ngomong, Nok, Hajar. Sampean bakal lakin yang beluk apa nih sampean bu? Pak, pak, pak. Nun kun. Sampean bakal beluk rabine apa? Hah? Bunda, bebek, bebek, biak.
Nabi Ibrahim panggil istrinya itu dengan panggilan yang mesra. Nok, Hajar, iya ang. Sampean bakal meluk lakinya apa bu? Asoten lagi ana duit, laka duitnya mah Bokeh bocah. Hajar, aku dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Kita pengen balik meng Palestina. Apa jawaban Hajar? Wahai ayah Ismail, apakah sampean tega ninggalakan kula ning kene, laka batur, laka sedurul, laka banyu? Sampean tega meninggalkan kami berdua di tempat ini. Bukankah engkau menginginkan memiliki anak? Sekarang wis dua anak sampean arep ninggalakan. Nabi Ibrahim begitu diumbangi rabine menong bae. Makane bapak-bapak lamun diumbangi rabine wis aja jawab meneng. Bagen bapak-bapak wis meneng. Bila perlu tinggal ngopi karo ngudut wis. Nabi Ibrahim disewotin rabine, apakah kau tega wahai ayah Ismail meninggalkan kami berdua di sini? Laka banyung kone priwe. Meneng Nabi Ibrahim. Hajar takon, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Dijawab, ya ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Idan layudayyana. Wahai ayah Ismail, kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Nabi Ibrahim mangkat, jubahnya ditarik. Mas, tegel ta mas, ning kita mas. Nabi Ibrahim mangkat terus beli peduli, mangkat terus sampai di sebuah bukit. Nabi Ibrahim bebalik, bebalik ndeleng anak karo rabine. Bari donga maring Allah, diaminkan doanya Nabi Ibrahim. Amin. Mudah-mudahan sing mengaminkan doanya Nabi Ibrahim ini dimudahkan oleh Allah berangkat ke Mekah Madinah. Amin. Nabi Ibrahim deleng anak karo rabine ning kono. Sambil angkat tangan Nabi Ibrahim menangis berdoa. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Amin. Diaminkan doa Nabi Ibrahim. Apa jare Nabi Ibrahim? Ya Rabb, aku meninggalkan sebagian keluargaku di sini, di tempat yang asing, tempat yang panas. Kalau siang panasnya membakar kulit, bakar bengi, dinginnya menusuk ke dalam tulang sumsum. Aku tinggalkan berdua mereka di sini. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mau mendirikan ibadah shalah. Jadi sholat itu sejak zaman dulu sudah ada perintah Allah, sholat. Warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka rizki agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Nabi Ibrahim nangis bu. Siapa yang tega meninggalkan anak sama istrinya? Nabi Ibrahim mangkat meninggalkan. Tirakatnya Nabi Ibrahim. Wis ditinggalkan iki Hajar. Hajar dengan Ismail bayi. Anaknya nangis. Sangunentok. Iki Hajar deleng Ismail nangis. Oa. Sapa wong tua sing tegel deleng anaknya nangis? Ya bu ya. Seorang ibu cinta kasih sayang kepada anaknya luar biasa. Begitu Ismail nangis, Hajar melayu dari bukit Sofa. Ning Sofa melayu, deleng ning Marwah ana banyu melayu ngincik bae demi anak. Betul. Orang tua rela mengorbankan apapun. Wong tua rela bagen beli turu, sing penting anaknya turu. Wong tua bagian puasa tirakat beli mangan, sing penting anaknya dadi wong hebat. Wong tua bagian susah payah, sing penting anaknya seneng. Orang tua rela mempertaruhkan nyawanya nganggo sapa? Maka sungguh terlalu lamun anak beli sayang nih wong tua. Lamun anak lawan sama orang tua tuh durhaka. Sallallahu Nabi Muhammad. Siti Hajar lari dari bukit Sofa, ngincik deleng anaknya nangis. Lari ke Marwah, Marwah ke Sofa.
Deleng ning sofa laka banyu ning marwah ana. Melayu maning meng marwah. Laru ning sofa. Terakhir di marwah. Bari digebuk-gebuk. Secara logika. Secara akal. Wisweru padang pasir. Kira-kira ana banyu tak beli. Jangankan sumber mata air. Air setetes pun tidak ada. Tapi wong tua banget sayang maring anak. Bahkan sayangnya seorang embok. Bukan hanya ketika di dunia. Singa rene embok sayang maring anaknya. Sampai neng negara akhirat. Arane embok terus sayang maring anaknya. Tidak akan terputus. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka siapa yang sayang kepada ibunya. Berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada ibu bukan hanya ketika wong tua masih urip. Bakti maring wong tua, bakti maring embok. Sampai wong tua wis wafat meninggal dunia. Kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Lamun boke masih urip, ayo diurusi boke. Lamun boke wis mati meninggal dunia dipendem ning jero bumi. Ziarahi kuburane tek. Ka urusana dongakaken bok bapane bagian bok bapane wis mati. Woi. Bu. Iba kata kadang-kadang kebalik ziarah wali songo adoh-adoh dijujug ya. Ziarah wali songo ditekani, ziarah wali lima teka, ziarah-ziarah sampai balik diparani. Kuburan adoh-adoh ditekani, kuburan wong tuane sukote dhuwur, patok ilang, diurusi. Tambah nafsu kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita enggak bisa balas jasa wong tua. Hajar lihat betapa susah payahnya. Betul. Makanya ibu itu doanya istajab. Mustajab langsung dikabul maring Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu itu kedua disebutkan, orang tua kedua disebutkan setelah perintah berbakti kepada Allah, Allah perintah berbakti kepada orang tua. Makanya jadi doa Pak Irama kan mau ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih. Masya Allah. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Murka ilahi karena murkanya. Ridho ilahi karena ri. Bila kau sayang pada ibumu, lebih sayanglah pada ibumu. Salah. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada pre. Zaman kinakeh gara-gara wong wadon, gara-gara rabine ana sing boke diusir gara-gara disewati rabine. Ana tak boleh. Bahkan di sinetronnya anak, faktanya ada. Jare sayang maring emboke, rabine dinggoni gelang emas, emboke dinggoni gelang karet. Anak singkai yang konon anak. Dua umat, gedong bagus, jasa wong tua, oleh warisan wong tua garis siji, umat gedong, boke ditaruh di pojok pawon. Mana penghargaan kita untuk ibu kita? Betul? Hajar berjuang untuk anaknya. Lari Bukit Sofa Marwah. Nirakati anake.
susah payah seorang ibu, masya Allah, bu, sing meteng ke wong lanang tawang wadon, sing lahiran wong lanang tawang wadon, lagi sampean meteng kangelan apa beli, masya Allah, bapak-bapak cuma nitip, nitip, pluk nitip, sing susah payah sampean, betul, hamil 9 bulan di dalam perut wahnan ala wahnin. Kangelan turu beli bisa mengkurep, turu miring kayak kitiran, kayak tikungan, turu mengurep beli bisa, ngising di gawa, mangan di gawa, mengpasar di gawa, susahnya luar biasa. Begitu anaknya lahir, bin bapane apa bin boke? Kemarin saya bahas di TV One soal poliandri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis-wis jam 11 gue beli kena ning lahirnya kanjeng Nabi ya. Ini perlu diatur waktunya. Ibu bapak, Hajar lari ke Bukit Marwah sebagai bentuk tirakan. Pengen dua anak soleh. Lari dari Sofa ke Marwah, delang di Marwah, kaki Ismail, bayi Ismail kan gejok-gejok bumi. Allah perintah Jibril turun, semburkan sumber mata air. Mudun Siti Hajar, dikumpulakan banyune kelawan nyebut zam zam zam, disebut dengan mata air zam zam. Mudah-mudahan sing kumpul bengi kien bisa ndeleng Ka'bah langsung, amin, bisa ziarah ning kuburane kanjeng Nabi, amin. Ini mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya banyak macam rencana dan cara untuk kita bisa disampaikan sampai dengan ke Mekah Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diberikan mata air zam-zam. Nabi Ibrahim datang. Begitu datang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Peragat bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim donga maning. Apa dongane? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Pragat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim donga, apa dongane? Rabbana wab'ats fihim, ya Rab, nanti lahirkan di samping Ka'bah ini rasulan, seorang rasul saja, yaslu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, untuk menyampaikan ayat-ayat-Mu, membawa sunah-sunah-Mu ya Allah. Dilahirkanlah berkat dongane Nabi Ibrahim tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, lahir manusia terbaik dari turunan Ismail, punya anak Adnan, punya anak Ma'addi, sampai dengan Ilyas, sampai dengan Fihar, sampai Kinana, sampai Kilab, dua anak Khalib, dua anak Abdi Manaf, Abdi Manaf dua anak Hashim, Hashim menikah dengan wanita Yasrib Madinah, Hashim dua Rabi arane, la ilaha illallah, Hashim dua Rabi arane, Bu Hashim arane Salma, menikah dengan wanita Yasrib, maka pantas lamun kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ning Madinah ake sedulure dari Hashim. Hashim dua anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dua anak arane Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah. Abdullah harus. Bapane kanjeng Nabi namanya harus Abdullah. Mengapa? Karena harus hamba Allah. Orang yang menghambakan dirinya untuk Allah. Kenapa mboke kudu Aminah? Harus Aminah. Karena Aminah adalah wanita yang menjaga amanah Allah. Karena di dalam kandungan rahimnya akan disemayamkan seorang nabi akhir zaman. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi, ya Rasul salam. Ya Habib
Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah perintah bergembira malam ini kita menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kan wis lahir, iya wis. Tapi memperingati hari lahirnya manusia yang mulia yang berkita oleh syafaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini panjang Bu, sejarah ini panjang, sirah nabawiyah ini panjang. Karena Abdullah didemenin ning wong kabeh deleng, kapan deleng Sayyid Abdullah iku kabeh demen. Wa sayyidi waladi Adnan, kabeh demen ning Sayyid Abdullah. Kabeh wong wadon kapan menatap wajah Sayyid Abdullah pasti jatuh cinta. Mengapa? Sebab di mata Sayyid Abdullah ada nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh demen ning Kanjeng Nabi kabeh. Menikah, dua anak, begitu lahir di dalam kandungan bapaknya mati. Kanjeng Nabi Muhammad iku bocah yatim. Kanjeng Nabi Muhammad iku bocah yatim. Wurutah, ya weru, jare siapa? Jare Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Kanjeng Nabi Muhammad iku bocah yatim. Maka siapa wong sing seneng ning bocah yatim jare Kanjeng Nabi gelem nyantuni bocah yatim besok dodok bareng karo kita ning jero surga. Amin. Mau santunan yatim wong pira? 58 anak yatim yang ikut santunan yatim piatu. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal jampirakan Kanjeng Nabi lahir, waktunya fajar shodiq. Fajar shodiq Dewi Aminah melahirkan. Di situ ada Ummu Aiman yang mendampingi Sayyidah Aminah, ada Ummu Aiman. Lahir lalu diambil oleh kakeknya. Sudah diambil kakeknya usia 7 hari Kanjeng Nabi Muhammad diakekahkan ning bapak tuane. Ning kene masih usum beli akekah. Masih diakekahkan oleh Sayyid Abdul Muthalib, diakekahkan, disembelihkan, dipotongkan 2 kambing. Lalu bayi Muhammad kecil rambutnya dipotong, diketok, ditimbang dengan emas. Ditimbang dengan emas, emasnya dijual, disedekahkan kepada fakir miskin yatim piatu. Masih usum beli ini kayaknya emang konon. Anak gak diketok, tolnya digawa ya diempos bayinya ya. Duh, jadi wakna. Diketok, ditaruh ning, ini kayaknya makanya ning kelapa ya. Ditaruh ning kelapa ya. Diketok, oh ini mangkok, ketok ditimbang. Zaman Rasulullah Muhammad oleh kakeknya ditimbang dengan emas, lalu emasnya didol. Ini kayaknya rega emas pira bu, segram bu. Orang elok tuku emas ya? Pira. Oli 0,5 gram umpama 400 ribu, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin yatim piatu. Iku bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu dibawa oleh Abdul Muthalib. Iki bayi Kanjeng Nabi kecil, dibawa oleh Abdul Muthalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Metu Abdul Muthalib ngumpulkan masyarakat Mekah, kumpul kabeh. Kumpul kabeh, Abdul Muthalib ditakoni, wahai Abdul Muthalib, Arab sampean arani siapa putune sampean iki? Mau kau beri nama siapa cucumu ini wahai Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ngangkat iki bayi. Begitu diangkat oleh Abdul Muthalib, maka lidah dan bibir Abdul Muthalib digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diangkat oleh Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ngucap, tak pai aran putune kita iki kelawan aran Muhammad. Lah menang baik. Kapa disebut aran Muhammad? Jawabe Allahumma. Di belukaran Muhammad menang bae. Jadi tekan jam telu ngaji ini. Kau beri nama siapa cucumu ini wahai Abdul Muthalib? Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Begitu disebut arane Muhammad, nama yang tidak lazim, nama yang tidak pernah ada di alam dunia ini, nama yang tidak pernah dipakai. Di sekeliling Abdul Muthalib berkata, wahai Abdul Muthalib,
kenapa sampean ngarani anaknya sampean kelawan aran Muhammad? Dijawab oleh Abdul Muttalib dengan kalimat yang sangat ilmiah. Apa jari Abdul Muttalib? Kayyah madahu man fis sama'i wa man fil ardi. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad, agar kelak ini anak akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Terbukti donga wong tuane, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Seluruh yang ada di langit memuji kanjeng Nabi Muhammad, seluruh yang ada di bumi memuji kanjeng Nabi Muhammad. Kita wong blok Cipedang, blok Kanem, bongas, sholat nyembah kepada Allah, tidak memuji kanjeng Nabi Muhammad, tidak berselawat kepada Rasulullah Muhammad, maka sholatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, karena nama Muhammad harus ada di dalam sholat. Betul? Ini panjang-panjang nih, tekan jam loro beli peragat, sengaja tak buka makanan supaya sampean balik ngaji ki, insya Allah kenal dengan sejarah Nabi. Amin. Penting, karena lamun pengajian isinya tidak menceritakan sejarah Nabi, bakal keganjarane. Tapi lamun sampean dodok pengajian mendengarkan ceramah isinya sejarah Nabi, maka dodoknya sampean ki bu, bekas dodoknya sampean ki, bokong-bokongnya sampean ki, kabeh dihitung ganjaran yang Gusti Allah. Amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjarane. Barang bokongnya lah kasih cili gede-gede kabe. Sallu ala Nabi Muhammad. Diasuh oleh Bani Sa'diyah, dibawa sampai usia 5 tahun. 5 tahun kanjeng Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun emboke wafat. 6 tahun ibunya meninggal dunia. Diasuh ning bapak tuane. Usia 8 tahun kanjeng Nabi Muhammad, bapak tuane meninggal, emboke mati, bapaknya meninggal, bapak tuane meninggal dunia. Diasuh ning Abu Talib sampai usia 25 tahun. Sallallahu Nabi Muhammad. Usia 25 tahun kurang kanjeng Nabi Muhammad dipilihkan oleh Allah calon istrinya, menjadi pendamping baginda Rasulullah Muhammad. Anak wong wadon ning Mekah yang menjadi calon istri Nabi akhir zaman pun menjadi manusia pilihan Allah. Anak wong wadon rangda ping pindo. Jare ning bongas mana rangda ping 10. Orang dapat doyan. Di Madinah ada seorang janda kaya sayang, fakir miskin, yatim piatu. Rangda pindo arane Khadijah. Khadijah iki bu rangda. Saya sering ditanya Pak Kuwu, para kiai, kenapa rabine kanjeng Nabi Muhammad ini harus rangda? Kenapa kanjeng Nabi Muhammad tidak dipilihkan perawan saja atau gadis? Apa kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu menikah dengan gadis? Usia Khadijah dengan kanjeng Nabi Muhammad 15 tahun. Kenapa dipilihkan janda oleh Allah? Tak jawab, karena janda itu hebat, janda itu kuat, janda itu sukses ngurusin laki. Janda itu manusia terkuat di alam dunia. Betul? Hidup janda! Canda semakin di depan. Orang ya maha baik. Kan kita sering ditanya, kenapa kanjeng Nabi Muhammad dipilih dengan wanita janda? Tak jawab, kalau kanjeng Nabi Muhammad rabine dudurangda, rabine perawan, pantaran karo kanjeng Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad tidak bisa berjuang, mendibai dicurigai, mendibai dikintili. Betul? Mau dakwah aja lunga-lunga aja mas, ini baik. Tidak bisa berjuang, betul. Perawan bujang ribut baik tukar baik, kah buktinya Lesti karo Bilar kah tukar baik. Perawan bujang mas senajan ngomong, kang tenang baik sih aja curiga nih kita angger baik. Bagian ngomong, wani sumpah demi Tuhan, kula demening. La ilaha illallah apal maning.
Senajan akeh rintangan, wis pasti terunjang. Apa sih bener janjine, aja mung ning lambe. Dah, ini dulu. Kakang masih beli percaya, watir beli setia. Kula demen pisan pret. Demen soten masih anem bekan. Kanjeng Nabi Muhammad dipilihkan wanita janda agar Rasulullah Muhammad bisa berdakwah, bisa berjuang. Rangda sugih eman ning fakir miskin yatim piatu, mau menghabiskan hartanya dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Lamun rangda sugih medit wapa. Ajak lalen walebe berkat gawan Jakarta. Bu, ini sejarah Nabi sejarah. Mengapa Allah pilihkan Khadijah janda yang kaya? Karena agar Rasulullah Muhammad berjuang, punya backing finansial, duitnya akeh, beli usah gawe proposal. Tidak usah minta-minta, Khadijah kaya. Khadijah hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang laki-laki bisa sukses bergantung priwen rabine. Betul. Ada seorang istri yang membuat suami jatuh masuk ke dalam neraka. Banyak gara-gara rabine wong jadi korupsi. Betul. Akeh wong karena rabine manusia itu laki-laki menjadi mulia karena rabi. Dan istri itu bisa menjadi musuh untuk suami kalau salah istrinya. Emang ana ustaz wong wadon sing jadi musuh untuk suaminya? Ake. Bahkan digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain." Perumpamaan contoh seorang istri yang melawan maring suaminya, durhaka kepada Allah, itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi turu bareng karo Nabi. Rabine Nabi sebantal karo Nabi. Mangan bareng Nabi. Tapi jadi musuh. Bahkan menjadi musuh di dalam kehidupannya. Rabine Nabi jadi musuh. Abawaning Rabine R. Ana beli Pak RT ini, ana beli. Yang pakune teka lebihnya ana masa beli teka. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning Rabine Us. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning Rabine Leb. Maka yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita bukan orang jauh, tapi wong dek. Maka ketika Rasulullah Muhammad bersedih, ya Rab, kenapa yang menjadi musuh di dalam perjuangan kupamanku sendiri? Abu Lahab jadi musuh, bahkan dinas di dalam Al-Quran. Abu Jahal jadi musuh. Nabi nangis, bu, kenapa musuh kita wong dewek, ya Rab? Allah turunkan surat Yusuf, ya Muhammad tuh, Yusuf. Sejak kecil dimusuhi dengan sedulure. Bocah cilik dijeburakan ning sumur sampai jadi budak gara-gara kedulure. Sampai didol ning tanah Mesir, sampai dimasukkan ke dalam penjara, sing musuhi siapa? Kakange dhewe. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka Allah pilihkan Khadijah wong wadon sing sayang kepada suami, soleha emaning kanjeng Nabi. Maka ketika Rasulullah Muhammad melihat kemaksiatan, melihat kejahilan di kota Mekah, kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah tidak sanggup lagi mengatasi urusan dunia, kanjeng Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro. Melihat masyarakat kejahilan, kanjeng Nabi khulwah diantri makanan oleh Khadijah. Munggah menggua Hiro, sing antri sapa Khadijah rangda pindo. Hidup rangda. Ini hebatnya janda. Ibu kula rangda, bu. Anaknya rolas.
alhamdulillah rangda ngurusi anak dadi wong kabeh. Amin. Lakasin dadi wedus langkang. Dadi wong kabeh. Hebatnya janda. Tapi duda kon ngurusi anak masa becusa. Betul. Tapi rangda sanggup ngurus anak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Naik ke Gua Hiro. Masya Allah. Aduh duwur. Begitu ketemu Malaikat Jibril. Mendapatkan wahyu pertama risalah Rasulullah Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad gemetar ketemu dengan Jibril. Mudun. Mengumah Khadijah. Masya Allah. Sampai ning umah Khadijah ngomong kanjeng Nabi Muhammad. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutikulah Khadijah, selimuti kita Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad diselimuti nih Khadijah. Beri dipejeti sikile nih Khadijah. Ibu-ibu pernah beli mejeti sikile laki nek? Bu. Bu. Ini contoh Khadijah wanita solehah ahli surga. Sampean bakal pengen jadi ahli surga lamun dua laki aja lok waning lawan ning lakine sanggup. Ah pada menung. Bu. Bu. Contoh Khadijah, Masya Allah sayang kepada suami luar biasa, dangdan ayu Khadijah untuk kanjeng Nabi. Untuk suami tercinta, kinma kadang-kadang kita dangdan ayu, kapara kondangan baik. Medok, teplok tengene kiwine melorot maning, diteplok maning, melorot maning, diteplok maning, cuma buat kondangan, ari pengajian ayu-ayu, parfum disemprot, giliran turu bareng karo lakine, boro-boro parfum, autan. Dibore-bore begitu laki nang ambung pahing. Ada ning kene sing kaya kono nana. Rabine sapa? Lebe. Rabine lebe. Wae rabine RT. Bu. Boleh dangdan cantik boleh tapi di depan suami. Kin ma arep pengajian, arep kondangan ali-ali dinggo ni kabeh sampai mlakune kaya wong cangkrang. Gulang dienggo sampai sesikut. Tanggane nyamper, warsi, jibil kondangan beli, yang kau dingin kita nih melu, gombrang-gombrang, gombrang-gombrang, anak nih kene sing kaya konon anak. Kadang-kadang wong wadon mas sombong ya pak ya, kanggo kalung, bandul cilik beka, dikaton-katonakan, wong lanang, bandulnya gede, disusupakan. Bu, bu, Khadijah dipilih oleh Allah. Sampai Khadijah ini wanita yang dapat salam langsung dari Allah. Yang membuat kanjeng Nabi sukses. Rahmatan lil alamin. Dikasih, dipilih oleh Allah. Wanita namanya Khadijah. Khadijah sayangnya bukan kepalang kepada Rasulullah. Sampai dapat salam langsung dari Allah. Kenapa sebabnya? Khadijah ikut. Bu, bu, bu. Khadijah itu bu dapat salam langsung dari Allah. Dapat salam sing Gusti Allah. Yang kita mau oleh salam sing presiden be oleh ta beli. Khadijah dapat salam langsung dari Allah. Begitu Khadijah kapas suami ini arep balik mengumah, Siti Khadijah iku bu gawekna kopi, gawekna wedang, gawekna panganan. Begitu kanjeng Nabi teka mengumah, wedange wis siap, kopi dewi siap. Kanjeng Nabi teka Khadijah wis nyiapaken panganan, wis nyiapaken minuman, maka turun Malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad. Waalaikumsalam. Ana apa Jibril? Kita nggawa salam dari Allah. Nganggo sapa Jibril? Untuk rabine apa lemping gini. Mau bengi leg loro, mau bengi iki. Ning kene mah durung gini. Untuk siapa ya Jibril? Untuk istrimu ya Muhammad. Untuk Khadijah, iya. Apa sebabnya Jibril sampai Khadijah dapat salam langsung dari Allah? Jare Malaikat Jibril karena Khadijah nyiapakan panganan sedurung sampean teka Khadijah ora dijaluk ning laki de. Wis nyiapakan panganan kopi nganggo laki de. Ana beli wong wadon sing kaya Khadijah ning kene. Ana beli. Sallu ala Nabi Muhammad.
Khadijah dapat salam dari Allah karena menghargai suami. Kuin mau lakin aja lu kopi nok jo kopi. Kopi baik. Digentak lagi nih. Beli waruh rega-rega lagi larang. Kopi naik. Minyak. Beras. Beras. Susu. 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 Naik kok melorot. Namun susunya ibu-ibu melorot pantas. Dinyoti bening anaknya ya bu ya. Kaget lagi nih bu. Makanya survei membuktikan lebih akeh rangda ketimbang duda. Betul. Kenapa akeh rangda? Karena akeh wong lanang pada gelis mati. Dan apa lakinya pada gelis mati? Dumbang ibarat bine. Sampai bakal sengit nih lakinya. Humbangan baik kira-kira gelis mati. Khadijah ini wanita yang dipilih oleh Allah. Hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wadon wajib taat ning suami ya Bu ya. Balik-balik sing kene sampean ki dangdan sing ayu untuk suami. Teplok tengene sing kandel, teplok kon bore-bore. Sembayang rong rakaat nganggo mukena diteplok sing kandel, lambe di abang-abang, kurang abang tambah caos. Nah, tolis sembayang rong rakaat, mukena aja dicopot lampune pateni. Lampunya dipateni sampai nyempot di pinggir ranjang. Tapi begitu lakinya maju geblak blak anak kuntilanak singen dijekinnya. Bu, dandan untuk suami ya Bu ya. Anggo kelambi sing bagus, arep turu karo laki ku dandan, anggo semprot semprot minyak wangi. Mau balsem. Ya ngaku ya balsem. Beli balsem autan Remason ya. Gigir wis kerikan melulu, daster soek dienggo, peniti kutang pegot dienggo, ditambal karo peniti, penitinya kelalen beli di kanci mangapa ya. Begitu lakinya kekepi kekecos, aduh! Anak ningkede sih kaya kanon anak. Diwalik, ya Allah lagi ngorok. Ngorok kayak dawa. Jadi bapak kula almarhum kida sugi adan lamun ana wong la, wadon wong lanang kapang ngorok-ngorok ke dawa wahab ya pak pasti wong melarat lah. Wong melarat priwen ceritane pak. Karena wong melarat itu kapat turu wetenge kosong. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu perutnya tidak pernah lepas daripada iketan. Kanjeng Nabi Muhammad iku buka apa turu ngorok bahkan panjang ngorokannya. Jare siapa? Abdullah bin Abbas pernah tidur bareng karo Kanjeng Nabi di sebuah bukit namanya Wadi Fatimah. Jampira wis. Sepuluh menit maning. Namanya Wadi Fatimah, perbukitan Wadi Fatimah. Maka ana obat arane rumput Fatimah, itu dari perbukitan Wadi Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad iku bu, masya Allah. Lam yahtalim khantu taha mutlaqan abadan wa matasha'a ba aslan fi mada zamani ya rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قط طه مطلقا ابدا وما تشاءب اصلا في مدى الزمان. Ada khosois yang ada pada pribadi Rasulullah. Rasulullah manusia pilihan, pasti jasadnya pun pilihan, kepribadiannya pilihan, namanya pilihan, ayatnya pilihan, yang mendoakan pilihan, umat Kanjeng Nabi pun umat pilihan. Sampean ke umat pilihan, disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat Kanjeng Nabi Muhammad umat yang pertengahan, ibadahnya gampang,
tapi ganjarannya gede. Umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang shofatur rahmah, banyak dapat kasih sayang dari Allah, kelembutan dari Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukannya, jikalau dia masih mampu bertobat minta ampun kepada Allah, maka umat Kanjeng Nabi Muhammad kabeh dosa-dosanya diampura ning Gusti Allah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih berkat ajak lain ya be ya. Makanya bengikin dalam rangka mahabbah ning Kanjeng Nabi, wong sing ganjarannya paling gede, sing gelem gawakna berkat ning mobile kiai. Lam yahtalim qattu toha mutlakon abad. Ngandakna Kanjeng Nabi masa pragata. Kanjeng Nabi Muhammad ikubu tidak pernah mimpi buruk. Beli pernah Kanjeng Nabi ngimpi jelek tidak pernah. Lamun sampean ngalami ngimpi apa beli? Ngimpi tak beli? Kita semua pasti bermimpi. Jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ai ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi, ilmu kenabian yang masih ada hingga saat ini, kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean umpama turu, toli ngimpi, ya. Ngimpi ketemu karo bangsa jin, merkayangan, nelailu, banaspati, gendru, tek-tek, kemamang, wewe, wesin, serani, pocong, suster, ngesot, sundal. Ngimpi karo bangsa kayang konon, sampean tangi, tersadar, tangi, toli sampean ngadep, ngiwe, ngiduh, coh. Tapi pas ngiduh deleng dingin, ana lakine beli. Aja anak didoni baik, kita mimpi blesak aja kan. Tapi kalau mimpi kita mimpi baik, maka kita wajabkan wajah kita ke arah kanan, ngucap syukur alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Pernah ngimpi karo ketemu karo wong tua si wis mati ngalami? Mungkin barangkali kita lupa tidak pernah mendoakan orang tua kita. Orang tua kita boleh sudah meninggal dunia, tapi masih bisa melihat anak putune. Bengikian sampean sing masih sanggup dodok ning kene, aja darani ganjaran sampean beli di transfer maring wong tuane. Amin. Orang tua kita boleh sudah mati meninggal dunia, dipendam ning jero bumi, tapi rohnya tetap hidup, diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan bae bisa teka menek niliki anak putune? Ya berolas ini Bu. 10 menit maning ya Bu ya. Ya wis. Insyaallah mudah-mudahan kula kabeh sampai sing kumpul ning kene oleh syafaat saking Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rabbal. Kanjeng Nabi tidak pernah mimpi buruk. Lalu Kanjeng Nabi wa ma tasya'aba aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi seumur uripe ora pernah angop. Ngerti angop? Kanjeng Nabi tidak pernah angop, tapi wong cibedang, wong bonga sering. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah angop? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradillahu fi syamsi dhufatani ya rabbi bil. واغفر لنا ما مضى يا واسع ال. Kanjeng Nabi Muhammad itu buwa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun matanya terpejam, Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah tertidur hatinya. Maka Abdullah bin Abbas pernah ngecek Kanjeng Nabi turu tabli bleg ning Wadi Fatimah. Begitu merem Kanjeng Nabi, ternyata metu suara dengkuran. Dengkuran itu bahasa Indonesia, jari bahasa kene arane ngok. Sampean lamun dua laki turun yang ngorok aja diumbangi, endak sunah Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad metu suara ngorok. Dawa. Kenapa ngoroknya dawa? Wetenge kosong. Kapa wong turu tengah kosong ngoroke bablas lah kasih nyangkut dawa.
tapi wong sugih apa bengi mangane akeh begitu turu ngoroke nyangkut. Beda kromlar. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mimpi buruk. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik maning. Khadijah yang menyebabkan Kanjeng Nabi Muhammad berjuang sukses karena didukung oleh Khadijah. Bu, hormat kepada suami, sayang kepada suami ya. Insya Allah sampean jadi ahli surga. Amin. Anu je Pak Ustad, kita ku pengen banget bakti ning laki ku Pak Ustad. Cuma laki ni kita ku sering bebodoh. Apa sih bok? Ilok bebodoh kita njaluk duit jarene tuku orea beli udah duitnya nganggo torok. Suwe-suwe curiga Haji Wadon lakoni modal duit modal gongo rea entok kanggo torok pantesan kacilanang salat niliki pinian pinter nyogok ning pa supaya aman demenan judule kaji paingga nasawane pada kenang berit. Khadijah wanita yang dipilih oleh Allah sehingga Kanjeng Nabi Muhammad berkata ketika tidak ada satu wanita pun yang percaya kepadaku jadi Kanjeng Nabi, Khadijah satu-satunya perempuan yang percaya dan beriman kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika yang lain tidak ada yang melindungi aku, tidak ada yang mau mereka menjauhi aku, maka Khadijah yang melindungi aku. Ya Allah, Bu. Hebatnya Khadijah, masya Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sering kepalanya yang mulia ditaruh ning pupune Khadijah, sering. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad tertidur dielus-elus, maaf, ndase Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia dielus-elus ning Khadijah tidur ning pupune, sampai Khadijah nangis dalam Kanjeng Nabi Muhammad. Abot angel berjuang iku berat, betul apa betul? Dilus-lus di sini Khadijah, sampai Khadijah beli tegel nangis dalam lakine, netes banyu mata Khadijah di pipi Rasulullah Muhammad, jenggelek Kanjeng Nabi Muhammad tangi. Wahai Khadijah, ngih ya Rasulullah, dan apa sampai nangis Khadijah? Apakah sampean menyesal telah menjadi istriku wahai Khadijah? Dimusuhi saban wong wahai Khadijah, hartamu dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Apa jawaban Khadijah? Tidak ya Rasulullah, kita nangis karena kita senang, kita bahagia dari rabine sampean. Sehingga wit pengantin anyar sampai sekian kita disayang ning sampean ora kaya wong Cipedang. Lagi masih pengantin anyar manembangnya gak dirayu rabine garok turu barang ngedual duil dia mek tangannya pengantin anyar bari dirayu rabine kesandung aduh nok hati-hati sikile bokat melecat uli libang tomo mata nih siram mendelik. Lagi pengantin anyar belagune andaikan matahari terbit dari barat tak akan goyah cintaku kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli. Relaku mati demi dirimu, Karmi. Lagi pengantin anyar mengerayunya kayak orang wis oli limang tahun rabine mabrot awak kayak kenang suntik kabe siru awak gendut temen singgawe gendut sampean siapa pengkonon wis oli limang tahun anak lima masya Allah bentuk rayu wis beli karuan awak mabrot nyamat diumbangi rakine beri bebasu nembang
tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah yang mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu malaikat Jibril, Khadijah ngajak, "Ayo ya Muhammad suamiku, tekak maring mamangnya kita." Namanya Waraqah bin Naufal. Tekak kepada pamannya Waraqah. Dok dok dok. Khadijah ketok lawan. "Mang, nun konombak menang baik." "Mang, siapa ning jabakula Mang Khadijah?" "Dengan siapa?" "Dengan suamiku." "Arep takon." "Takon apa Waraqah? Takon apa Khadijah?" "Anu Mang, iki suamiku mau bengi kandak ketemu dengan makanan-makanan." "Oh itu Namus, itu yang pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam." "Eh Khadijah, warak naning lakine sira. Engko suamimu itu nabi akhir zaman. Ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ciri terbesar nabi akhir zaman, suamimu nanti bakal diusir oleh kaumnya sendiri, pindah dari Mekah ke Madinah." Sekelas nabi diusir, lamun ustaz diwadani ya nyewot mang ya cemen. Biasa diumbangi, diomong belia. Nabi Muhammad diusir oleh kaumnya sendiri. Maka ketika Fathul Mekah, Kanjeng Nabi Muhammad ngomong, "Ayo, kenapa kita kalau umroh itu pakai ihram? Wong lanang dibuka sebelah kanane, di kiri ditutup." Jawabannya nanti di lain waktu dan kesempatan. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir, terakhir. Kanjeng Nabi Muhammad mampu berjuang karena dibekingi oleh Khadijah. Beli selesai. Nanti Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Hijrahnya dengan siapa? Wah, enggak selesai. Sallallahu Nabi Muhammad. Hebat ya, terakhir. Khadijah iku Bu, Khadijah Bu. Kalau suami datang, Khadijah gecekan lawang bari diundang laki ini dengan panggilan yang terindah di dalam kehidupannya. Masya Allah. Khadijah kapan beluk laki ini ku, Masya Allah. Khadijah ndeleng katon Kanjeng Nabi balik dagang. Khadijah gecekan lawang tuli ngundang, "Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi salam, salam." Sampai gila mun dua laki arene Darto undangan. "Darto iya Bibi, Darto iya." Wis gari moni pe moni. "Darto iya, ya Habibi, dar Habibi." Kan mam beluk laki ni dengkol. "Kapa nyewet mau kono cintane kulah segede gunung." Allahu Akbar. "Tapi das bli bandinganane langit lan bumi." Ya Allah. Aduh. Aduh. Wis. Maka siapa sing demening Kanjeng Nabi, wong wadon sing cinta ning Khadijah, insyaallah dari ahli surga. Mudah-mudahan yang singkat manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.